Ih, ini kucingnya susah banget ya di sini. Pengen deh rasanya pindah tempat. HP, ayolah, jaringan cepet bisa. Gue mau nge-scroll TikTok. Hah, sini. Gue coba sebelah sini deh. Pasti bisa. Ayo dong, bisa. Yaelah, kenapa tetap aja di jaringannya kayak gini? Ih, sebut sumpah. Dasar jaringan kayak tai. Udah lah, bad mood gue main HP jadinya. Aduh, sekarang malah jadi gabut banget kayak gini. Ngapain ya enak kira-kira? Loh, jaringan lo lelet. Lah, gue enggak tuh. Enak-enak aja jaringan gue. Gak lelet sama sekali. Heh, bangke. Kita beda kartu ayolah. Ya iyalah, pasti beda jaringan. Aneh loh. Makanya minimal kalau ada otak tuh dipakai Zana. Jangan digunain buat cari cowok doang. Ya udah sih, enggak usah ngatain juga. Lagian ngapain pakai kartu Axis? Pakai Indosat dong. Jaringan enggak pernah lelet. Kartu kok Axis? Minimal Indosat lah biar jaringan enggak putus-putus. Senggol dong. Bacot, serah lo lah. Eh guys, kalian berdua mau gak nginep di rumah gue malam ini? Gue kesepian tahu di rumah, cuman sama Bang Kavan. Mana tuh anak pergi mulu tiap malam. Gak tahu ngapain, gue jadinya sendirian mulu di rumah. Ya mau lah. Oke, kalau gitu habis ini kita langsung ke rumah gue ya. Sekalian kita party-party juga kan, pasti seru banget. Pasti dong, seru. Wih, nginep dadakan, WKWK. Guys, bentar lagi kita pulang yuk. Ih, sial banget kita res ketemu sama si Jamet kayak mereka. Apaan sih dua cabai gak jelas? Wah, kalian kenapa? Tadi bilang apa? Sial ya ketemu sama kita. Aduh, kalau sial kenapa gue gak ada lihat lo jatuh atau semacamnya ya? Apaan sih lo ngedoain kita jatuh di sini, ha? Tau nih, enak aja mau doain kita jatuh di sini. Dasar so asik lo pada. Lah, bukannya situ yang so asik dari tadi tiba-tiba muncul tanpa diundang. Jelangkung lo, datang tadi undang, pulang tadi antar. Dasar enak aja ngatain kita so asik. Kalian kali, tiba-tiba muncul jelas. Heh, jaga ya congor lo, enak banget ngatain kita kayak jelangkung. Kita nggak terima ya dikatain kayak gitu. Lo pikir orang suka dikatain kayak gitu, ha? Ya udah, apa sih mau kalian nyamperin kita di sini? Pasti ada maunya kan? Cepet bilang, kita nggak punya terlalu banyak waktu. Ngeladenin sampah ya kalian. Ups, sorry nggak bermaksud, tapi kalian emang sampah kan? Soalnya udah kelihatan dari luar, kalian itu udah emang sampah. Sialan lo Stella, bisa-bisanya ngatain kita sampah. Udahlah Nin, gak usah diladenin lagi orang kayak mereka. Mending kita cabut lagi, sekarang gue gendap su makan. Ciilah, mereka duluan yang nyenggol. Kira si gue balik kalah. Malah kabur, dasar, cupu. Jijik banget gue ngelihatnya. Sekarang kita ngapain? Masa dia diam-diaman kayak gini doang? Gak seru, katanya tadi mau party-party. Udahlah, main truth or dare aja. Kalau kayak gitu biar seru. Ya enggak, biar lebih menantang aja gitu. Gimana? Setuju gak? Pasti seru banget, boy. Gue sih ngikut-ngikut aja ya.
Ya udah kalau gitu, kita fix kan main truth or dare. Kalau gitu gue ambil botolnya dulu ya di laci sana. Kalau nggak salah ada deh. Hujan. Duh, mana Bang Kavan belum pulang juga lagi. Lagian tuh anak juga pergi gak bilang-bilang. Mau kemana? Kalau kayak gini kan gue juga yang khawatir. Ayolah. Duh. Widi udah nemu ya botolnya. Ya udah sini duduk. Iya. Lo kenapa El? Kayaknya ada yang lo pikirin. Coba cerita sama kita. Siapa tahu kita bisa tolong. Lah iya ya. Coba cerita El. Lo kenapa? Gue liat-liat juga tadi, muka lo tiba-tiba kayak berubah gitu. Ini lo hujan kan deras banget di luar. Mana mendadak banget lagi. Gue lagi mikirin Bang Kavan. Tuh anak belum balik juga dari tadi. Mana gue gak tahu dia pergi kemana. Tuh anak gak ada bilang-bilang dulu. Kan gue sekarang jadinya khawatir. Oh, ternyata itu yang lo pikirin. Udahlah, El. Kavan kan cowok. Dia bisa jaga diri. Pasti sekarang dia lagi nunduk. Udahlah, positive thinking aja. Lagian, kalau dia kenapa-napa, gue yakin pasti dia bisa ngadepin itu. Dia cowok, El. Pasti nggak kenapa-napa. Beda halnya kalau kita. Kita kan cewek. Perlulah dikhawatirin kalau dia cowok. Udahlah, bawa santai aja. Yang dibilang Thea ada benarnya juga, El. Udahlah, Kavan pasti nggak kenapa-napa kok. Lo percaya deh sama kita. Lagian kan dia cowok. Kalau lo emang khawatir, coba telepon dia sekarang. Tanya dia di mana. HP-nya kayaknya mati deh. Ya udahlah, El, tenang aja. Kavan gak bakal kenapa-napa kok. Sekarang ini botol nganggur, mesti ya diambil doang, gak dimainin. Ayolah, kita kan mau happy-happy. Benar juga apa yang kalian bilang. Ya udahlah. Bang Kavan pasti gak kenapa-napa. Ya udah, ayo kita main. Ih, tuh anak sumpah bikin gue kesel banget. Kebiasaan, pergi gak bilang-bilang mau kemana. HP lobby terus, gimana mau tahu kabar coba. Dasar, awas aja kalau tuh anak pulang. Gue bakal omelin. Loh, gue? Kok gue sih yang kena duluan? Ayolah, apes dah gue. Truth or dare? Truth aja deh, lagi malas gerak gue. Tapi awas aja ya kalau pertanyaannya aneh-aneh. Nah, gue mau. Gue ada pertanyaan. Ada nggak sedikit aja lo baper kejadian kemarin itu sama si Eri? Nggak boleh bohong ya. Lo harus jujur. Kok pertanyaannya itu sih? Kenapa nggak yang lain aja coba? Eits, nggak boleh. Itu harus dijawab, Teh, ya.
Ya. Gue sedikit baper sama dia kemarin. Itu cuma sedikit ya. Awas aja kalau mikir yang macam-macam. Ini sih karena disuruh jujur ya, terpaksa lah gue bongkar. Nah lo bener kan, gak mungkin kalau Aletea gak ada salting-saltingnya kemarin waktu kejadian itu. Cie, Aletea baper sama Eri, cie. Udah lah Tea, lo itu couple tercocok deh sama si Eri. Sumpah gak bohong, ya gak El? Gini ya, gue tuh ada berpirasat kalau itu nanti di masa depan bakalan jodoh sama dia tau gak? Bener tuh yang dibilang Zana, lo itu cocok banget sama Eri. Udahlah Tea, kalau mau jujur, jujur aja sama kita kalau lo itu udah suka sama Eri. Udahlah gue semalu-malu kucing kayak gitu. Hah, kalau ini kenapa sih? Kan gue bilang dikit, woy dikit. Gue gak dibilang kalau gue suka sama si Eri. Kalau ini apaan sih? Suka banget tuh perasaan ngarang-ngarang cerita kayak gitu. Ya elah Te, lo mah emang gengsian ya. Bilang aja iya, itu tuh pipir merah gitu efek saltingan. Bener tuh El. Apaan sih kalian? Enggak ya. Halah, kita gak percaya. Anjir lah, kenapa hujan segala sih? Menolong banget lagi. Aduh. Ini cewek tidur. Ada orang. Anjir, palumpet gue. Kenapa harus ada orang sih? Mungkin tadi gue sendirian. Lo kok tiduran? Atau gimana? Kok ada di sini? Mana ini hujan? Emang lo gak kedinginan? Iya, gue ketiduran. Tadi nungguin bus. Malah ketiduran. Gak tahu sekarang busnya udah lewat atau enggak. Lo sendiri ngapain? Apa sih? Gue suka banget. Malu banget. Apa sih? Jangan sokap dong. Aduh, apa gue malu-maluin ya? Lo kenapa? Lo pusing? Atau kenapa? Makin malu bejir, masa iya dibilang pusing, kan gue malu. Enggak kok, itu tadi gue cuman gatel aja di kepala ketebean, bukan pusing kok. Jadi gue gak kenapa-napa. Sumpah gue malu banget, please. Lu kenapa jadi bodoh banget sih? Oh gitu, kirain tadi pusing. Gue izin mau duduk di samping lo itu boleh gak?
Oh, iya duduk aja gak apa-apa. Thanks ya udah ngizinin gue buat duduk di sini. Oh ya, kalau boleh tahu nama lo siapa? Kalau gue Kevin Handrian. Oh, iya. Kenalin, nama gue Anindita. Panggil aja Dita. Oh, oke. Okay. Salahkan ya, Dita. Iya, salahkan juga kapan. Nama lo bagus. Makasih. Oh iya Dita, lo gak kedinginan? Dingin sih, dikit. Tapi gak apa-apa. Pakai ini aja biar gak terlalu dingin. Dia baik banget. Mana ganteng lagi. Makasih ya. Oh, aku bisa sih semanis ini. Gimana gue gak salting coba. Orang muda lagi gini, ganteng lagi. Kalau bisa, gimana mau nanti kita ketemu lagi. Entah itu di mana.